Sebagai wujud sinergitas dan solidaritas TNI Polri yang solid, Brimob Polda Sumut dengan dipimpin oleh Danden Gegana Satbrimob Polda Sumut, Kompol Hendrianto bersama rombongan mendatangi Mako Yon Marhanlan 1 untuk memberikan kejutan pada hari ulang tahun ke-76 Korps Marinir, bertempat di Markas Komando Yon Marhanlan 1 Belawan, Jalan Serna Hanafiah Belawan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Danyon Marhanlan 1 Belawan, Mayor Marinir Indra Fauzi Umar menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Brimob Polda Sumut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pasi Ops Yon Marhanlan 1, Mayor Marinir Santri Sitepu, Pasminlok Kapten Marinir Lontung Rumapea, PS dan Kima Letda Marinir Budi Sukardi, dan Kia Letu Marinir Imran, dan Rai Arhanut Kapten Marinir Asad, Pasi Pers Letu Marinir Imran, dan Ton 2 Kompi A Letda Marinir Gunawan Sutantoro, beserta prajurit Yon Marhanlan 1 Belawan. Kami dari Satuan Brimob Polda Sumut Utara yang pertama-tama jelas mengucapkan hari ulang tahun ke-76 HUT Marinir, Korps Marinir, semoga Marinir makin jaya dan makin dicintai rakyat. Kemudian selama ini sinergitas TNI Polri khususnya Marinir sudah berjalan dengan baik, dimanapun bertugas kita selalu bahu-membahu. Jadi tradisi itu mari kita pertahankan, semoga depan kita semuanya khususnya Marinir dan Brimob makin solid dan TNI Polri makin jaya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parserawan Sitorus melaporkan.